Oke sedulur sahabat TV Ketelor semuanya Saya sedang duduk-duduk santai Bersama Pak Mariti atau Mbah Mariti Di Dukuh Tanjung Sari Kelurahan Jati Nah ini mau sedikit Tanya-tanya atau tangkat-tangkat nih Mbah Mariti. Pada musim sekarang kan ada perubahan musim Ya ingin menikah musim beser Pokoknya campur bahasanya gado-gado ya Mbah ya. <laughs> Uh, tiga beser, Yang mana harusnya itu musim kemarau, coba Mbah? Ya. Tapi kenyataannya uh, musim masih musim hujan. Lah, banyak sekali kan terlihat di sini banyak orang traktor, nyangkul. Nah, itu kenapa, Mbah? Kok tiba-tiba musim kemarau tetap nekat menanamin padi, Mbah? Jadi ya ada sumurnya simpel itu kan, kan. Bisa membantu, ya, Pak? Membantu kekurangan oh. air. Oh, ya, gini teman-teman. Ya. Jadi para petani ini tetap menanam padi karena dia tidak khawatir akan curah hujan yang akan berkurang karena punya masing-masing petani punya sumur ya, bah. Ya. Atau hanya sebagian petani yang punya. Ya, sebagian ya, lah. Sebagian ya, sebagian punya punya ya. Tapi kalau posisi Mbah Marti sendiri punya ya, Mbah? Punya. Nah, efek dari napa nih iki? perubahan musim niki lomboknya pripun mbah lomboknya ya bagus tapi ya gimana ya ada penyakitnya sedikit ya? karena perubahan musim atau perubahan memang karena cuaca perubahan musim cuaca ini perubahan musim cuaca ya nah gini teman-teman sudah dapat informasi dari Mbak Mariti karena perubahan musim cuaca ini produksi hasil dari tanaman tapi juga tentunya menurun pengaruh karena hujan atau pengaruh karena apa nih mbak? Tadi saya lihat juga banyak banyak dari cabe tabe sing gogrok alias jeglok nih. Banyak hujan ya. Banyak hujan ya. Nah, apalagi melon nih ya, mbak. Kalau melon pengaruh sekali mbak ya. Pengaruh. Nah, itu kalau melon pengaruh sekali. Maka dari itu di kesempatan kali ini para banyak para petani harusnya mungkin menanam palawija tapi sawahnya terpaksa ya harus ditanamin padi. dengan padi. Nah, biasanya kalau nanam padi di musim musim kemarau seperti ini nanti kalau pas panen harganya ya tinggi biasanya ya, Pak iya. di Harapan besar para petani ya hasil tani juga bisa lebih meningkat dan tentunya harga juga sebanding dengan biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh para petani, teman-teman. Harapan ke depan buat para petani itu dengan menanam padi di musim kemarau ini seperti apa nih Mbah Maridi? supaya petani itu makmur tapi pemerintah rabu pupuk ya pupuknya ya. dikurangi dikurangi apanya itu Mbah pupuknya dikurangi harganya atau mana harganya gimana ya Tabil, tapi harga pupuk yang anu itu mahal-mahal Harga mungkin harga pupuk yang stabil itu seperti apa, Mbah? Mungkin ya, Orea, Orea. TS, Mes ya. itu masih stabil. Poska. Mes ini enggak ada. Oh, Mes sekarang sudah enggak ada. Sedang enggak ada. Adanya Poska. Poska karo Orea. Oh, Poska sama Orea? Mahal atau stabil, Mbak? Nah, harganya itu 120, 120 Selama per 25. per Persak itu ya. Per Nah. Uh. Menurut Mbah Maridi, terlalu mahal atau mungkin sudah standar? Itu sudah standar, tapi dikurangi ya. kalau beli agak banyak kan nggak boleh. Oh begitu, jadi istilahnya gini teman-teman, pupuk itu kan nah, ada subsidi dan non-subsidi. Non -subsidi. Nah, menurut Mbah Maridi ini, harapan para petani ini, yang subsidi ini jangan dikurangi. Kurangi. Karena kenapa? Karena kebutuhan pemupukan, kadang harusnya petani itu membutuhkan beberapa sak untuk tanaman sawahnya agar tetap subur atau tanaman padinya atau tanaman e, pala bedanya agar tetap subur tapi karena stok e, pupuknya yang subsidi ini berkurang sehingga memanfaatkan pupuk ke ladangnya atau ke sawahnya itu otomatis kurang juga sehingga tanaman tidak sesuai yang diinginkan para petani tingkat kesuburannya nah ya gitu mbak. Ya. Nah, yang saat yang kedua dari eh, pengamatan Mbah Maridi, bisa-bisa aja sih sebenarnya mungkin beli yang non subsidi, Mbah. Ya. Tapi bisa jadi ah. nanti kan mahal. Ah. Nah, biaya operasional tidak sesuai dengan Mahasilan. penghasilan. Nah, itulah salah satu eh, keluhan dari para petani ya. Harapan ke depan Ya pemerintah entah itu daerah, pusat <laughs> bisa eh, menambah jumlah pupuk yang lebih banyak, lebih banyak yang kelas subsidi ya bah. Ya. Nah sehingga para petani itu tidak takut untuk membeli pupuk atau tidak takut untuk memperluas area pertanamannya teman-teman. Sebenarnya petani juga bisa menanam dengan pupuk non subsidi tapi biaya operasional nanti tidak akan sesuai dengan dari hasil, hasil panennya. panennya maka dari itu ya itulah salah satu keluhan dari petani Oke, okay, sedulur sahabat TV Ketara semuanya. Di sini saya juga masih bersama seorang petani di Dukuh Tanjung Sari, Kelurahan Jati, Kecamatan Bulawang yang mana masih hampir sama juga keluhan sama Mbah Mariti yaitu tentang pupuk. Nah, ini dengan Bapak Sukamto, eh Mbah, Mbah. Mbah, Mbah Gaul. Mbah Gaul Tanjung Sari. Gimana Mbah pendapat Anda tentang pendapat dan harapan Anda tentang pupuk di kedepannya, Mbah? masalah pupuk ini buat pertanian agak sulit masalahnya mbak kol ini punya satu hektar sawah Cuma dapat pupuk satu setengah kintal itu buat pupuk apa kalau satu setengah kintal itu bisa cukup berapa hek... paling berapa itu hektar eh nggak anu, sampai satu hektar mbak ya, satu setengah kintal itu cuma mah anu hektare seperempat seperempat hektar oh berarti, satu tabur berarti kurang berapa harusnya, harusnya berapa satu satu hektar itu minimal anu 8 kintal pupuk oh 8 kintal pupuk terus solusinya Mbak Gaul beli yang subs, yang non subsidi ya habisnya enggak ada ya beli manu yang non subsidi kalau beli non subsidi non subsidi kira-kira sesuai atau cocok nggak Mbak? Nah, nggak cocok itu satu sak setengah kintal itu harganya hampir 300 kok Korea oh, terus harapan buat pemerintah ke depan Harapan untuk pemerintah ke depan ya harus memikirkan masyarakat petani, seharusnya anu, itu harus dipermudah harganya diperingan biar petani dapat keuntungan gaji petani itu susah apa-apa mahal dijual nggak laku gak banyak hmm. begitu <tuh> ya bah <tuh> iya terus efektifnya kalau satu hektar tadi kesimpulannya berapa sakit tadi bah saya ulangi lagi bah habis apanya untuk, pupuk. untuk pupuknya untuk oh. pupuknya oh. oh, identiknya minimal satu hektar itu 8 kintal 8 kintal oh. 8 itu pupuk paling minim hmm. kalau misalkan harga non subsidi Misalkan andai kata harga dikurangin, efektifnya dikurangin berapa mbak? Dari ya. berapa ke berapa? Seadanya nggak ada subsidi sama sekali, adanya non-subsidi, non, didi, non itu kira-kira ya seharga 200 lah non itu. Kalau subsidi harganya berapa mbak? Subsidi itu kalau oria itu harganya 125, kalau, itu untuk kelompok petani. Hmm, kalau non-subsidi? Non-subsidi ya 200 lah. Berarti selisih 75 ribu. Ya. Nah harapan dari Pak kira-kira pasnya itu kalau harga non-subsidi yang standar untuk kebutuhan petani dan kekuatan petani untuk membeli berapa Mbak? Kalau nggak ada subsidi sama sekali ya non-subsidi itu dihargai sekira 200 lah per sak. 200. Ya. Bukannya tadi seharganya sudah 200, Pak? Kita beli kemarin sampai 275. Oh, 275. Berarti kalau 275 kalau harga yang non subsidi 125. 25 ya berarti selisihnya kurang lebih ya 75 sama 750 ya iya. ya e, Dan identiknya harapan dari para petani harga non subsidi ya di sekitaran angka 200 Jadi selisihnya kurang lebih 75 ribu iya. Kalau selisih 75 ribu berarti e, dengan nilai jual harga panen nanti masih bisa untung lah ya Mbak ya iya, untung dikit Nah harapan ke depan untuk Palawija ini mbah gila-gila ya, harganya harganya supaya meningkat harganya supaya meningkat ya mbak berasa terus berasa terus <laughs> ya <laughs> kalau untuk harga ya pasti sudah sesuai hukum rata-rata perdagangan ya hukum pasar ya semakin banyak barang ya biasanya sih harga turun nah ini teman-teman ini tanaman tabu yang di sebelah ini ini ukuran berapa mbah luasnya luasnya seribu 600 kok 500. Nah, seri 1500 ya, Pak. Ya. 1500 ini dulu dapat total pas sebelum musim pancaroba ini atau musim yang sebelumnya lah ini musim sebelumnya itu hasilnya kurang lebih 50 juta 50 juta nah karena ada perubahan musim seperti ini berkurang tajam berkurang tajam sudah panen ya bah berapa total dapat sekarang? Sekarang. Ya total lah kira-kira. Ya berapa ya? 10, 15? Ya, 10 -an. Nah, sepuluhan, sepuluh atau 15 lah. Hmm. Itu perbedaan yang sangat tajam sekali ya, antara 50 juta ke 10 juta. Ya, mau seperti apa lagi? Itulah adalah sebuah petani merugi. Resiko dari petani yang merugi. Ya, untuk saat sekarang harga gabah turun tajam, Mbah. Iya. Dari... Oh, pengaruhnya apa itu kira-kira sebelum ke harga Saya tahu enggak tahu ya mainan pedagang atau pemerintah dulu berapa mbah dulu 4000 sekarang 400 atau 500 sekarang ke 3000 500 selisih 1000 berarti ya Nah itu teman-teman itu, tadi adalah salah satu informasi dari petani yang mana harga padi sebelum musim ini itu 4.500 sekarang setelah musim padi ini cuman 3.500 sehingga ada selisih harga itu 1000 nah dari harga selisih 1000 itu harusnya mungkin itu adalah profit atau keuntungan dari para petani karena harganya turun jadi 3.500 otomatis ya ya anggap saja dibilang BEP atau balik modal gitu ya Pak balik modal. nah cuman balik modal jadi keuntungan petani itu ya terkurangin Gara-gara selisih seribu ah. itu tadi, tenaga udah mahal. Tenaga udah mahal ya, ah. oh. ya hampir lah. Kalau tenaga buruh tani itu hampir mirip dengan tenaga proyek bangunan itu ya, Mbak? Ya. ya itu hampir-hampir sama. Satu hari seratus. Satu hari seratus masih kasih makan rokok masih makan rokok masih masih makan masih rokok nah itulah tadi ya. salah satu operasional teman-teman dari mulai satu penyiapan lahan penyiapan lahan ya seperti contohnya traktor, traktor. nyangkul setelah penyiapan lahan kemudian persiapan untuk penanaman boronget tandur itu ya ya nah tandur <tuh> oke okay, check it out itulah tadi sedikit bincang-bincang singkat saya dengan Mbah Maridi uh, harapan ke depan ya Petani bisa Menjual hasil panennya Sesuai dan stabil Atau istilahnya sesuai dengan operasional Yang sudah dikeluarkan Sehingga para petani juga semangat Untuk berkreasi Untuk menanam berbagai tanaman Apapun dan jelas Harga jual Setelah panen itu Tidak BEP Atau tidak cuma balik modal Tapi juga mempunyai profit Sehingga ya buat para Petani kesejahteraan tentunya akan terpenuhi, teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian, Jailani, kanal YouTube-nya TV Ketro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.